biasa canda tawa akan selalu kita hadirkan ya untuk menghadirkan kehangatan di tengah-tengah pemirsa yang ada di rumah. Baik, kalau yang berikut ini dia tidak hangat, lebih ke hot ya. Kita akan langsung hadirkan aja cowok yang paling hot di rumahnya. Ini dia, Ca Lontong. Terima kasih. Kok hari ini tuh Cak tuh kelihatannya kayak Cak Lontong masuk tuh kayaknya tuh semua perhatian sama udara-udara AC tuh terbetot ke arah Cak Lontong gitu loh. Karena karismanya beda. Dia sejenis gitu X-House ya Bu ya? Bu, sejenis X-House. Seneng kalau saya keriput. Enggak. Masa udara AC kesini semua kan dingin? Enggak, sakit. Pleset Pak. Nih, bukan hanya Anda yang ngomong karismatik, karena memang hari ini saya beda dengan sebelum-sebelumnya. Apa bedanya, Pak? Hari ini tadi saya begitu bangun tidur, saya rapi-rapi, siap-siap langsung datang ke studio. Oh, kalau hari ini? Kalau hari ini gitu. Oh, kalau kemarin? Kalau kemarin itu sebelum datang ke studio, saya bangun rapi-rapi baru berangkat. Sama aja, Pak. Eh, beda dong. Kan sama aja, Pak. Tapi kan itu kemarin. Iya sih. Kalau kegiatannya sama, Pak, diulang begitu juga, Pak. Kasian, Pak, masyarakat awam gak paham makna karismatik. Oh, bagaimana kalau kita bahas karismatik? Ya udah deh, Pak, gak apa-apa, Pak. Takutnya masyarakat yang awam tuh gak paham gitu loh, Pak. Kasian gitu loh. Ya, kita bahas karismatik ya. Ya boleh deh, Pak. Tanda-tandanya yang pertama orang karismatik itu kalau dia berbicara, semua orang mendengarkan. Dan kalau dia diam, gak ada yang mendengarkan. Ciri orang karismatik. Kalau saya orang karismatik, Pak, orang rematik juga begitu, Pak. Yang terakhir itu orang yang karismatik itu justru murah senyum. Bukan sok cool, enggak. Justru murah senyum. Kalau beli apa-apa dapat yang murah, dia senyum. Murah senyum. Kalau mahal, marah. Pak, ini harga, Bapak mau beli motor. Ini harganya saya jualnya 2 juta deh. Kalau di tempat lain kan 15 juta nih. Ini kan murah nih. Ya udah deh, saya turunin lah. 500 ribu deh. Pak, tadi saya berubah pikiran. Harganya saya turun lagi lah 125 ribu. Sebenarnya kalau Anda rileks, jadi karakter sendiri. Dengan sendirinya karisma itu akan muncul. Meskipun dalam tekanan himpitan seperti apapun. Yang penting rileks. Misalnya dikasih TTS gitu, rileks aja. Wah, kita mainin TTS teka-teki sui. Ada Baby Shark, Mama Shark, dan Grandpa Shark. Tapi kita akan hadirkan nanti seperti biasa bintang tamu yang akan melengkapi kehadiran Kak Bedu di tengah-tengah kita. Tapi pemirsa juga bisa melengkapi keseruan di WIB. Caranya pemirsa bisa ikutan kuis TTS yang akan disampaikan oleh Ca Lontong dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Ya. Caranya sangat mudah. Anda bisa lihat di Instagram kita @wib_net. Di situ ada pertanyaannya, jawabannya 7 kotak, huruf ke-7 A. 7 kotak, huruf terakhir A. Pertanyaannya, Soekarno Hatta, Adi Sucipto, Kuala Namu, dan I Gusti Ngurah Rai. Nah, itu disebut titik. Nah, nanti cara menjawabnya pemirsa tinggal cek aja Instagram kita di @wib_net dan nanti lihat postingan yang berisi soal yang barusan Ca Lontong bacakan dan pemirsa tinggal jawab di kolom komen, nanti jawaban yang paling cepat dan paling tepat itu yang menjadi pemenangnya. Selain itu pemirsa juga bisa ikutan mengirimkan soal-soal TTS berupa formatnya berupa video dikirimkan ke email kita di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Isinya pertanyaan, jawaban sekaligus alasannya. Nah, nanti jika video Anda ditayangkan, Anda akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Dan sekarang kita akan berikan partner untuk Bedu. Wah, seperti biasa kita sudah hadirkan yang cantik, pasti yang imut dan menggemaskan. Lah, dia bintang tamu kita, Marsha Arwah. Halo,
Yes. Gini dong, Pak. Cari bintang tamu yang sepantar. Usianya. Enak aja. Usia lu dari mana? Cocoknya jadi anak lu tuh, Marsha. Enggak sepantar. Ini mah awet muda. Kamu mudah-mudahan awet. Ya? 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 Pakai formalin. Bukan. Ini kalau Marsha masih muda. Nah, itu? Tapi iya. Mudah-mudahan masih. Tapi ini aku timnya sama Om ini. Ya, Om. Ya udah kalau gitu Marsha ditemenin sama Bunda ya. Nah, kira-kira hadiah apa yang akan diperebutkan oleh kedua tim kali ini? Ya, pemenangnya akan membawa pulang kepala usia lama apa? Bapak ngomong apa? Orang karismatik gak apa-apa salah ngomong. Tetap didengerin. Pemenangnya akan mendapatkan, silakan. Yang akan dibawa pulang apa? Silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis psikologi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah rumah pinggir pantai yang dipersembahkan oleh perusahaan sepeda lipat. Bisa dilipat sampai masuk saku celana. Silakan bawa pulang. Memperebutkan rumah di pinggir pantai bersama dari perusahaan sepeda lipat. Sepeda yang bisa dilipat sampai dimasukkan celana. Inovatif sekali itu ya. Bukan celananya yang gede. Oke, baik kalau begitu. Kita akan lihat. Ini dia TTS kita. Oke, 3 mendatar. Iya. Silakan kita mulai dari tim. Protes dong. Itu aja yang gak ada. Mulanya 5. Enggak. Boleh? 5 menurun. Kita lihat ada 5 kotak huruf R di kotak yang terakhir. Fauna. Enggak. Flora. Berkaitan olahraga. Film. Bawa benua. Pengetahuan umum. Komik, dan sekarang juga sudah banyak filmnya. Oh, komik. Superman, Captain America, Wonder Woman adalah manusia-manusia? Cooper, Pak. Dua. Dia kan suka yang, biasanya yang curun-curun tuh, Pak. Ya kan? Cooper. Iya kan, kayak apa tadi Superman, ya kan? Superman. Ya kan jadi wartawan culun, Spiderman, ya kan? Ya. Jadi mahasiswa culun. Apakah jawabannya manusia-manusia? Cooper. Bukan. Tim B punya kesempatan. Benar. Manusia benar. Superman. Manusia benar, Captain lah maksudnya. Amerika. Benar atau benar? Dan Wonder Woman adalah manusia-manusia benar. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Kata datang. Ya, itu berpasangan dengan pergi. Siang malam, jatuh naik, datang pergi. Apakah kalau meteor dari luar angkasa datang, dia nanti bakal pergi lagi?